Bos, Bos Wahyu gak bosen pacaran sama Dea? Emang kenapa, Dan? Kalau masalah bosen sih, ya bosen. Ya enggak, Bos. Soalnya, Dani kan tahu, Bos. Mantan Bos Wahyu ini kan berkelas. Terus, dapet Dea yang miskin kayak gitu. Kayak gimana tuh, Bos? Sebenarnya sih iya, Dan. Kamu kan tahu sendiri tuh, mantan-mantan aku dari dulu. Ya, seperti yang dibicarakan kamu. Kaya-kaya semua kan, berkelas. Ya, hanya si Dea aja yang miskin. Mendingan putusin aja, Bos, Dea. Bos Wahyu, cari cewek lain aja. Iya, Dan. Aku juga berpikiran seperti itu. Aku pengen mutusin si Dea. Soalnya, kalau dipikir-pikir sama aku juga ikut malu. Kalau kelihatan banyak orang, terus apalagi mereka tahu kalau aku pacaran sama si Dea, turun derajatku. Ya makanya, Bos. Ya kalau Bos Wahyu gak malu sama teman-temannya atau tetangganya, ya pacaran terus, Bos, sama Dea. Kamu itu ngomong jangan sembarangan. Barusan ngasih saran suruh putusin. Sekarang berbalik lagi. Sebenarnya iya, Dan. Lagian aku itu pacaran sama si Dea gak sepenuh hati. Beneran. Nah, terus mungkin sekarang adalah waktu yang tepat untuk mutusin si Dea. Tepat banget, Bos. Mendingan putusin aja sekarang, Bos. Iya, Dan. Ya udah, abis ini kamu ikut aku aja ya. Siap, Bos. Kamu kan gak mau kemana-mana. Iya, Bos. Tenang aja. Uang rokok aku yang kasih nanti. Mantap. Ya udah, ayo jalan. Ayo, Bos. Dan, turun, Dan. Sayang, dari mana? Ini barusan lagi cari makan sama Dani. Kebetulan ketemu di sini nih sama kamu, Dea. Kok panggil nama sih? Kita kan udah sepakat manggilnya sayang-sayangan. Mungkin hari ini sayang itu harus dihapus. Karena aku itu datang ke sini membawa berita gembira untuk kamu. Apa itu, sayang? Iya, berita gembiranya kamu gak usah manggil sayang lagi sama aku. Karena aku itu udah mau putus sama kamu sekarang ini, detik ini, hari ini. Bener gak, Dan? Iya, bener, Bos. Kenapa kamu ngomong seperti itu, sayang? Memangnya aku kurang perhatian ya sama kamu? Atau aku kurang cantik? Enggak. Kamu itu udah sempurna di mata aku. Tapi di sisi lain, lama-kelamaan aku itu merasa malu. Ya, gara-gara derajat kamu itu enggak setara dengan aku. Lagian, mantan-mantan aku dari dulu itu berkelas semua. Tanya aja nih sama si Dani. Iya bener, Dea. Kamu itu enggak pantas sama bos aku. Daripada aku menanggung malu lama-kelamaan, ya terpaksa aku harus putusin kamu sekarang. Aku kan masih sayang dan cinta sama kamu. Kenapa tiba-tiba kamu seperti ini sih? Udah. Gak usah bahas cinta-cinta lagi. Sekarang kamu cari aja pengganti aku yang setara dengan kamu. Kan banyak tuh, tukang cari rumput. Nah, itu yang setara dengan kamu. Kalau aku mah takut malu lagi deh. Beneran. Aku gak rela kamu putusin aku. Stop. Kamu itu harus rela. Sekarang ini. Udah, Dan, gak usah berbelit-belit. Kalau kita udah putus, ya putus saja. Lagian masih banyak cowok Dea di luar sana yang mau sama kamu.
Tapi kan gak ada yang sebaik dan seganteng Mas Wahyu. Oh iya. Dan udah kamu itu gak usah ketawa. Lagian semua cewek emang biasa bilang seperti itu sama aku. Ya tapi yang ini gak level bos. Ya makanya kamu gak usah ketawa, biar aku juga gak ikut ketawa. Ya maaf bos, maaf. Jadi gimana? Gimana apanya deh? Ya aku kan gak mau putus, itu kan cuma pengennya kamu aja. Aku gak pengen kalau kita putus. Ya kamu harus pengen, biar sama-sama pengen, kayak gitu maksudnya. Nah bener deh ya. Dan siapa bos? Maaf Mbak Dea, saya telat. Iya nggak apa-apa Jok. Ya udah kalau gitu mau langsung berangkat Dea? Iya langsung aja. Eh Jok, emang mau kemana? Ini aku mau nganterin Dea ke pasar Wahyu. Oh ke pasar, tuh kamu denger sendiri kan Dea? Berarti di hidup kamu itu aku sudah tidak dianggap lagi. Buktinya kamu minta antar si Joko dan sekarang itu adalah waktu yang tepat buat kamu sama Joko berpacaran. Udah kamu mending lupain aku aja. Lagian di luar sana masih banyak cewek yang ngantri untuk mendapatkan cinta aku. Kamu sama si Joko aja. Eh Wahyu, kalau ngomong jangan sembarangan. Udah Jok, Dea ini pelanggan setia aku. Udah, gak ada masalah Jok. Kamu deketin si Dea aja. Aku udah setuju banget. Biar dia juga cepat lupa sama aku. Kamu kok gitu sih? Kamu jahat banget sama aku. Udah Dea, pokoknya intinya sekarang kita itu sudah selesai. Dan aku juga gak mau berbelit-belit tentang asmara ini. Tapi aku gak mau putus sama kamu. Udah, aku kan udah bilang kita itu udah putus sekarang. Dan, kudaku. Ya, bos. Ayo, kudaku yuk. Sini. Naik. Jok, naik. Naik. Buat apa? Udah naik aja. Udah cepat. Nah. Kalau kayak gini, kalian berdua itu bagaikan ratu dan raja. Jadi, kalian berdua itu cocok banget. Udah ya. Gak usah cari-cari aku lagi, gak usah ngubungin aku lagi. Kalian berdua udah cocok. Dan di sini aku udah ikhlas kamu bersama si Joko deh. Sayang. Mau sampai kapan sih? Aku kan udah bilang gak usah manggil sayang lagi. Paham? Udah Jok, hidupin. Harlemu itu, hidupin. Udah mau berangkat deh. Urusan aku belum selesai Jok. Udah selesai Jok. Udah, berangkat aja. Udah cepetan. Hidupin tuh Harlemu. Tapi sayang. Udah. Aku pusing nih. Dengerin kata sayang lagi dari kamu. Udah, cepet pergi. Minggir bos, minggir. Awas motor aku tuh. Dan, coba kamu lihat, mereka berdua itu cocok banget. Iya bos, bener. Kehidupan si Dea itu setara dengan si Joko. Emang kamu gak tahu si Joko? Ya? Enggak bos, baru lihat. Dia itu, ya orang kampung sini juga. Tapi kehidupannya setara dengan si Dea. Biarin aja, si Dea sama si Joko. Iya bos. Ya mungkin, dia setelah nyampe barat sana, masuk sungai tuh, berdua. Iya bos, bener. Yaudah yuk, kita pergi. Iya bos. Stop Jok. Kenapa stop deh ya? Aku gak jadi ke pasar Jok. Aku pulang aja. Ya udah. Oh iya deh, kamu itu jangan berlarut-larut. Kalau dilihat-lihat, cowok itu gak mau sama kamu. Tapi aku sayang banget dan juga cinta sama dia. Buang rasa sayang kamu demi harga diri kamu, Dea.
harga diri kamu udah diinjak-injak. Tapi sepertinya dia masih sayang sama aku. Itu karena ada temennya, mungkin dia diasih sama temennya, Jok. Udah, jangan jadi budak cinta deh ya. Gak zaman. Mending kamu itu fokus memperbaiki diri aja. Kalau hidup kamu udah mapan, banyak yang akan menerima kamu apa adanya. Iya, Jok. Aku akan berusaha move on dari dia. Nah, itu jalan yang bagus. Intinya, lupakan orang tersebut. Orang tersebut itu bukan orang baik. Aku udah tahu kok Wahyu itu orangnya gimana. Terus sekarang aku harus gimana, Jok? Ya udah, kamu itu fokus apa yang kamu inginkan dan perbanyak sholat. Iya, Jok. Tapi untuk hari ini aku masih belum bisa. Masih ada orang lain yang lebih peduli dari Wahyu. Jadi, kamu itu jangan merasa putus asa ataupun galau. Dea, kalau kamu butuh apa-apa, hubungi aku aja. Ya, Jok. Ya udah, bentar lagi belok ke kiri ya. Ya. Sepi banget rumah ini. Kenapa aku jadi begini ya? Hidup kesepian. Adik, kakak juga gak ada. Apalagi orang tua. Dua-duanya sudah gak ada. Hidup berasa sepi banget. Hidup jadi gak berguna. Punya segalanya malah sia-sia. Coba aja punya saudara, aku kan bisa bantu angkat derajat. Kalau seperti ini, merasa kesepian banget aku. Masa iya aku harus mencari saudara angkat atau aku langsung nikah aja biar aku ini ada pendamping hidup. Terus juga pastinya dari istri aku punya banyak keluarga. Jadinya aku gak kesepian seperti ini. Si Ilham. Halo. Ada apa, Ham? Kenapa? Kamu sudah dapat alamatnya? Yang benar, ntar salah orang lagi. Tapi kamu yakin? Informasi datanya, namanya benar. Ya sudah, kalau memang benar, kamu kirim alamatnya ya. Iya, alamat lengkapnya, biar aku itu gak kesasar. Yaudah, aku tunggu ya. Alhamdulillah, si Ilham benar-benar kerja yang bagus. Permisi Pak Alek. Iya nih, ada apa? Ini Pak, ada berkas yang harus Bapak tanda tangan nih. Permisi ya Pak, saya ambil pulpen dulu. Ini semua sudah lengkap nih? Sudah Pak. Oh iya Pak. Pak, selamat ya Pak. Semua harta Pak Broto sudah menjadi milik Bapak. Ya, sebanyak 1 triliun. Iya, Nin. Kok wajah Bapak seperti itu? Kayak nggak senang gitu, kenapa Pak? Emangnya kenapa? Ya kan kalau harta Bapak tambah banyak kan malah bagus Pak. Tapi Bapak kok nggak senang gitu? Aku bukannya
tidak bahagia, tidak senang, Nin. Tapi aku ngerasa semua harta aku ini sia-sia. Meskipun aku orang kaya, aku itu tidak berguna. Karena apa? Di sini aku itu tidak punya siapa-siapa selain pekerja aku dan karyawan aku. Oh, gitu ya, Pak. Ya, seandainya saja aku ada orang tua, ada adik atau kakak, mungkin semua kekayaan aku ini berguna, Nin. Yang sabar, Pak. Lagi pula ini kan sudah takdir, Pak. Tapi saya baru ingat, Pak, kata Pak Broto, itu Pak Alek masih ada saudara. Iya, tapi saya nggak tahu tuh keberadaannya. Ini, aku lupa, Nin. Kamu tahu alamat ini? Tahu, Pak. Ini sekitar 1 jaman dari sini. Ya sudah, Nin. Kamu sekarang dapat tugas dari aku. Terus kamu juga nggak usah balik ke kantor. Kamu pergi ya ke alamat rumah ini. Oh, baik, Pak. Siap. Ntar aku kirim ke nomor WA kamu. Iya, Pak. Oh, berarti saya saat ini, Pak, berangkatnya. Ya, Nin. Secepatnya. Oh. Sudah. Ini biar saya pegang. Kamu langsung berangkat. Iya, Pak. Saya berangkat dulu, Pak. Iya. Permisi, Pak. Eh, Dani. Iya, Bos. Ada apa? Kamu itu WA aku. Aku gabut, Bos. Ya terus, kalau gabut mau ngapain? Ya, Bos kan suka ngopi nih. Gimana kalau kita ngopi sekarang, Bos? Aku lagi malas, Dan. Kalau kamu mau ngopi, ngopi aja sana. Kan lagian yang gabut kamu, bukan aku. Masalahnya ininya gak ada, Bos. Sebenarnya mulai dari dulu kamu itu emang seperti itu. Coba aja punya duit, kamu gak bakalan WA aku, gak bakalan ya kesini, ya kan? Enggak, Bos, gak gitu. Aku kalau punya duit ya aku pasti bakaran kesini kok, bakaran ngajak Bos buat beli ya apa gitu, di rokok, kopi, makan. Ya tapi kan jarang, kan bisa dihitung tuh. Paling enggak mah, kamu 1 kali, 2 kali, mentok di 3 kali. Kamu kan jarang punya uang. Ya masa Bos gak mau kasihan sama aku, Bos? Ya udah, Dan, habis ini kamu bakalan aku kasih uang buat ngopi. Tapi ingat, kalau aku telepon kamu, kamu segera meluncur. Siap, Bos. Bagus. Bang, kamu mau ngopi di mana? Ya mungkin ngopi di barat aja, Bos. Di rumahnya Rawi. Kenapa nggak di Bunda Yarit aja? Kan deket tuh. Nggak enak, Bos. Di sana mahal. Kalau dilihat dari alamat ini sih benar nih di sini. Tapi yang mana ya? Oh, apa aku tanya sama orang itu aja ya? Oh, mungkin mereka tahu tuh. Jadi aku langsung ke mereka aja lah. Permisi, Mas, mau numpang tanya nih, Mas. Mangsa baru nih, Dan. Iya, Bos. Kamu lihat sendiri kan? Iya, Bos. Bos Wahyu kan lagi jomblo nih. Sikat aja, Bos. Tunggu dulu, lihat apanya dulu. Lihat bodinya, bahenol, ya kan? Iya, bener, Bos. Kayak gitar Spanyol. Ya udah. Kamu geser sini. Iya, Bos. Mau tanya apa ya, Mbak? Oh, ini, Mas, mau tanya alamat ini. Ini di mana ya, Mas? Oh, alamat itu. Dani. Iya, Bos. Kalau dilihat dari penampilannya, wanita ini berkelas, Dan.
Sepertinya dia itu orang kaya. Iya bener bos, penampilannya aja bagus banget, pakai jas lagi rapi banget. Saya tahu mbak alamat itu. Coba saya lihat lagi. Oh ini mas. Permisi ya. Iya iya. Dan nih, ini posisinya kan rumah si Dea. Jangan-jangan si Dea itu punya hutang. Iya bos bener. Gimana kalau kita anterin aja bos? Biar Dea malu bos. Siapa yang malu? Ya Dea. Udah diem aja dulu. Mbak, ini HP-nya. Gimana kalau mau dianterin sama saya nih? Itu gak gratis. Maksud masnya saya harus bayar gitu? Ya, kalau mbaknya gak mau bayar, ya tuker nomor WA aja gak apa-apa. Ya Dan? Ya bener mbak. Ya mending saya bayar aja mas, daripada saya kasih nomor WA saya sama masnya. Ya udah, kalau mau bayar, berani berapa? 1 juta, 2 juta, atau 3 juta? Ya berhubung saya nggak bawa uang cash, saya berani 1 juta. Lagi pula kan ini kan cuma tanya alamat. Gimana? Mau masnya? Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, saya minta rekeningnya mas. Tapi yang benar ya mas ya, alamatnya jangan sampai salah. Iya iya, udah tenang aja. Aku tahu kok alamat itu. Ya udah, rekeningnya mana? Nih. Nih, sudah ya 1 juta. Masuk. Terima kasih. Ya udah, cepat anterin saya. Ya udah, yuk. Ya ini kemana? Ke sono. Ya udah, masih di depan. Iya iya, tunggu sabar napa? Yuk. Jok. Joko. Kamu tidur, Jok. Deh, ya. Ada apa? Aku nyariin kamu dari tadi. Nyariin aku? Emangnya mau ngapain? Ya, gak ada sih. Cuma pengen ditemenin kamu aja. Kamu mau ke pasar? Ya udah, aku anterin. Enggak kok, hari ini aku enggak ke pasar. Kamu mau duduk? Ya udah, duduk aja deh. Silakan. Oh ya, barusan aku beli bakso dan kayaknya perut aku udah kenyang nih, yang mau makan. Udah ini, bawa kamu aja. Makasih ya, Jok. Iya, sama-sama. Oh iya deh, hati kamu gimana? Udah mendingan? Udah kok, Jok. Alhamdulillah, udah tenang. Makasih ya, kamu satu-satunya orang yang perhatian sama aku. Iya deh, aku itu gak tega banget sama kamu. Soalnya apa, kamu itu hidup sebatang kara. Jadi aku tuh tidak tega jika ada orang yang menyakiti kamu. Bener kata kamu, Jok. Coba aja, gak ada kamu, pasti aku udah gila gara-gara cinta. Lain kali, kamu itu harus cari cowok yang tulus. Jangan sembarangan menerima orang. Iya, Jok. Aku sekarang udah mengerti. Mungkin memang waktunya aku harus putus sama dia karena dia bukan cowok yang baik. Iya, Dea. Aku udah bertahun-tahun kenal sama Wahyu. Jadi aku udah tahu asal-usul Wahyu itu gimana. Yang terpenting sekarang itu kamu gak usah bersedih. Iya, makasih ya. Aku udah gak sedih lagi kok. Kamu tenang aja. Alhamdulillah, kalau gitu semoga aja kamu segera mendapatkan laki-laki yang tulus. Amin.
Yaudah Job, aku langsung pulang dulu ya. Aku nyamperin kamu cuma mau bilang makasih. Iya, sama-sama. Jangan pernah sungkan curhat sama aku deh. Iya Jok, dan makasih ya baksonya. Jangan lupa dimakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mbak, rumahnya. Bener ini mas rumahnya? Kok begini mas rumahnya? Ya iyalah, ini itu rumahnya. Pemilik rumah ini namanya Dea. Ini ada orangnya kan mas? Ya ada lah, biasanya. Tapi kan, kok tutup Dan? Oh, ya, mungkin kalau siang-siang seperti ini dia lagi kerja. Ada di sawah tuh. Bener, mbak. Oh, di sawah. Terus, saya kapan dong bisa ketemu sama orangnya? Ya, aku nggak tahu lah. Lagian, itu bukan urusan aku. Urusan aku hanya nganterin mbaknya ke tempat ini. Udah, clear. Yaudah, yuk pergi, Dan. Iya, bos. Tunggu lah, mas. Mas ini saya bayar mahal. Enak aja langsung pergi gitu aja. Ya, tunggu dulu lah. Sampai saya tuh ketemu sama orang yang punya rumah ini. Mbak, aku kan udah bilang kalau yang punya rumah ini biasanya kalau siang-siang itu lagi di sawah. Ya udah, tunggu sini aja. Mungkin ntar lagi datang tuh orangnya. Udah, tunggu sini. Tungguin saya di sini. Biar saya nggak sendirian. Ya udah, aku nunggu 10 menit aja. Kalau 10 menit dia nggak datang, aku pulang. Lagian, ini juga. Bukan aku kan yang mau ketemu sama pemilik rumah ini? Ya udah gak usah buru-buru kali. Lagi pula kan saya bayar mahal. Tanggung jawab lah. Mbak, kalau ke saya itu uang 1 juta tidak ada apa-apanya. Jangan bilang mahal. Permisi, ini ada apa ya kok kumpul di rumah saya? Nih, orangnya. Yang mbak cari. Oh, berarti mbaknya pemilik rumah ini ya? Ya mbak, ada apa ya? Iya mbak, saya ada perlu sama mbaknya. Emang kenapa? Si dia ini punya utang ya? Udah, masnya tuh diam aja, nggak usah ikut campur. Oh iya mbak, tunggu sebentar ya, saya masih telepon dulu. Halo pak, assalamualaikum. Iya pak. Saya sudah ada di alamat yang Bapak kasih sama saya. Ya. Dan pemilik rumah ini ternyata wanita, Pak. Apa benar? Ya udah, Pak. Ya. Ya, waalaikumsalam. Mbaknya tinggal di sini udah lama? Udah lama mbak, sejak saya kecil. Yaudah, perkenalkan dulu mbak, nama saya Ninin. Nama saya Dea. Oh mbak Dea. Ya mbak, besok saya akan kembali lagi ke sini, soalnya urusan saya sama mbaknya belum selesai. Boleh kan? Iya mbak, apa-apa. Yaudah, saya langsung pamit dulu ya mbak ya. Iya. Yaudah, makasih ya mbak. Iya. Permisi. Iya. Assalamualaikum. Urusan kita udah selesai ya mbak. Jadi aku langsung pulang. Tunggu dulu. Emang kalian gak mau bonus? Hah? Bonus? Iya. Duit lagi, mau gak? Ya mau lah. Ya udah. Berarti saya minta besok kita ketemu. Dan masalah tempatnya kalian yang atur. Gimana? Di daerah dekat sini juga? Iyalah. Siap, mbak. Ya udah, tulis nomor WA saya. Udah, nggak usah ditulis, mbaknya aja. Nih, WA saya scan. Udah cepet. Songong banget.
Udah. Ya udah, ntar saya WA ya. Masalah jamnya jam berapa? Siap. Ya udah. Aku pulang dulu. Iya, aku juga mau pulang kali. Gimana kalau kita janjian di sini aja, Dan? Enggak apa-apa, Bos. Lagian di sini kan pinggir jalan juga. Ya udah, sabar dulu. Iya, Bos. Aku kirim Sherlock. Oh iya. Kira-kira kita bakalan dikasih bonus berapa ya? Enggak tahu juga, Bos. Aku jadi penasaran, Dan. Kalau dilihat dari orangnya, kayaknya wanita itu benar-benar orang kaya, jadi banyak uangnya. Kemarin aja buktinya minta anterin, terus kita anterin, dikasih 1 juta. Iya, Bos. Kalau seperti ini terus, kita bisa kaya, Dan. Iya, Bos, benar. Tapi jarang-jarang kan ada orang yang mau minta anterin kayak gitu, Bos. Biasanya ya gak kira ngasih uang. Ya, mungkin kemarin itu udah rezeki kita. Jadi penasaran sama mbaknya. Sebenarnya dia orang mana ya? Ya, aku gak tahu, Bos. Kalau dari kelihatannya sih dari kota, Bos. Semalam aku udah mau chat dia. Terus? Tapi aku merasa agak yang beda dengan cewek yang lainnya, Dan. Jadi aku juga takut. Tumben banget, Bos, aku takut sama wanita. Biasanya kan diterobos semua. Kamu mah enak, tinggal ngomong, Dan. Tidak segampang itu. Paham? Iya, Bos, paham. Ya udah, kita tungguin di sini, Dan. Kok lama banget ya? Jangan-jangan kita ditipu lagi. Ya gak mungkin lah, Bos. Tapi kalau ditipu kan kita gak kira rugi, Bos. Kita udah dapat 1 juta. Tapi dia udah baca nih WA dari aku. Ya mungkin dalam perjalanan, Bos. Ya udah deh, tungguin aja di sini. Iya, Bos. Ninin, kenapa nunggu di sini? Tadi kan saya bilang di depan pakai mobil yang satunya. Iya, maaf, Pak. Tadi langsung ke sini aja. Tadi kan udah rame tuh. Saya di sini cuma mau memastikan apa yang kamu lihat kemarin itu benar. Benar, Pak. Dan asal Bapak tahu itu ya, kemarin itu, Pak, waduh, rumahnya, Pak, memprihatinkan banget, Pak. Ya seperti kandang sapi atau ayam gitu, Pak. Iya, Nin, sudah cukup ceritanya. Ya, syukur-syukur memang benar orang ini yang saya cari, Nin. Ya, meskipun kemarin saya sedikit kurang percaya dan apa yang diinformasikan sama Ilham dan juga keluarganya. Dan untuk kali ini saya benar-benar ingin ketemu. Ya sudah, kalau gitu kita berangkat sekarang. Iya, Pak. Terus kita naik apa, Pak? Astagfirullah, Ninin. Pakai mobil yang satunya lagi. Oh, iya. Maaf, Pak. Dan, motornya, Bos. Minggir. Oh. Mbaknya, Dan. Iya, Bos. Kenalin nih, ini bos saya. Alek. Wahyu. Alek. Dani. Mereka berdua ini, Pak, yang ngasih tahu saya alamat kemarin itu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, Mas. Karena Mas sudah membantu asisten saya untuk mencari alamat yang saya cari.
Iya pak, sama-sama. Terus kalian berdua udah lagi ikut aja ke sana, ya? Ke sana kemana mbak? Ya ke alamat kemarin. Waduh, sebenarnya saya tuh males mbak ke rumah si Dea itu. Terus? Ya mbaknya kan tahu sendiri rumahnya gimana. Banyak kotoran ayam, banyak kotoran kambing. Mas, di sini saya ini butuh pengawalan dari mas-mas ini. Karena mas ini kan memang orang asli sini, jadi saya butuh pengawalan. Apa masnya butuh bayaran? Gimana kalau saya bayar mas dengan 10 juta? Hah? Dan 10 juta kan? Iya bos, bisa beli iPhone. Ya sudah, siap bos. Giliran uang langsung mau. Ya kan di dunia ini nggak ada yang gratis, ya nggak Dan? Iya bos, benar. Yaudah yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar kamu yang namanya Dea? Iya benar saya Pak. Jadi kedatangan saya ke sini ingin bertemu dengan Mbak Dea ini. Tapi ada kepentingan apa ya? Saya kan nggak kenal. Kemarin asisten saya sudah datang ke sini kan? Iya Mbak Ninin. Dan Mbak Ninin sudah memberitahu Mbak Dea kalau mau datang lagi ke sini. Iya benar Pak. Jangan panggil saya dengan sebutan Pak. Panggil saya Kakak. Kenapa seperti itu? Saya boleh minta izin untuk lihat lengan yang sebelah kanan? Iya, kenapa? Nah, benar kan? Ini adalah tanda lahir dari adik saya. Ini memang sudah dari lahir. Iya, benar. Dea ini adik kandung saya. Apa? Adik kandung? Iya, dan saya juga membawa buktinya. Di sini ada foto masa kecil adik Dea. Ini foto adik waktu bersama ibu. Jadi benar kata ibu aku dong, kalau aku ini bukan anak kandungnya. Tapi ibu sudah meninggal. Jadi adik tinggal sendiri di sini. Iya benar kak. Sebelumnya kakak juga gak percaya dik kalau kakak ini punya saudara. Banyak keluarga yang bercerita sama kakak, tetangga, bahkan semua orang terdekat kakak itu menceritakan kalau kakak ini punya adik. Tapi semenjak teman kakak ini mencari informasi tentang adik, kakak sedikit percaya dan sampai saat ini. Dan kakak rasa adik sekarang bisa ikut kakak kan ke kota. Ini beneran kak? Iya kakak serius. Oh ya kakak belum cerita tentang orang tua kita. Orang tua kita sudah meninggal semua dik. Yang pertama meninggal itu ayah. Dan beberapa tahun yang lalu ibu juga meninggal. Dan kita itu diwarisin harta sebanyak 1 triliun. Jadi mau tidak mau kakak ini harus berbagi sama adik. Iya kak, adik bakalan ikut kakak ke kota. Iya dik, kakak ini merasa malu kalau sampai menikmati harta ayah yang sebanyak 1 triliun itu. Jadi adik ini berhak menerima uang sebesar 500 miliar dan juga menikmati aset-aset seperti rumah dan berbagai aset lainnya. Kakak harap adik bisa ikut kakak sekarang juga. Ya kak,
Berarti si Dea ini jadi kaya, bos? Iya benar, karena Dea ini adik kandung saya, mas. Jadi gini, bos, saya juga mau cerita nih. Sebenarnya si Dea ini pacar saya, bos. Jadi uang yang bos maksud tadi di sana itu 10 juta. Gak usah deh. Kamu kok ngomong seperti itu sih? Kan kamu yang mutusin aku. Aku juga udah move on kok dari kamu. Jadi kamu gak usah kayak gitu ke aku. Emang kapan aku yang bilang putus deh? Aku gak pernah bilang putus kok. Sudah Wahyu, kamu gak usah banyak sandiwara di sini. Aku sudah menemukan cowok yang tulus dan baik sama aku. Dik, lebih baik kita pergi sekarang itu. Iya kak. Tapi deh, aku itu sayang dan cinta sama kamu. Aku gak mau sama kamu. Tapi kak, tunggu dulu. Dea mau menemui seseorang. Dan kakak juga harus ikut ya. Iya, boleh. Bos. Masalah uang yang tadi gimana? Udah kan, kamu udah bilang tadi kan. Gak usah. Ya berarti kamu gak dapat. Udah, jangan ganggu. Mari pak. Ini kak orangnya, dia orangnya sangat tulus sama aku. Joko, Jok. Deh ya. Maaf ya ganggu tidur kamu. Kenalin, ini kakak kandung aku. Alek mas. Joko mas. Saya asistennya. Ada apa deh ya? Aku kesini. Mau ngenalin kamu sama kakak kandung aku yang udah terpisah sejak kecil. Iya mas, tadi Dea juga sudah banyak cerita di jalan kalau mas ini sering ngebantu Dea, ngasih perhatian Dea layaknya saudara sendiri. Iya mas. Joko, makasih ya kamu udah baik dan tulus banget sama aku. Sering ngebantu aku, dan aku pengen kita nikah. Kok tiba-tiba gini, Dea? Ya karena aku udah yakin kalau kamu orang yang baik, dan aku sekarang juga udah gak miskin lagi, Jok. Tapi, apa kata kakak kamu? Apa kakak kamu yang kaya itu mau? Sama aku yang hanya seorang tukang becak. Udah tenang mas, di sini saya akan selalu setuju apa yang diambil keputusan sama adik saya. Tuh kan, kakak aku bilang apa? Baik dah. Ya sudah, kalian persiapkan semuanya untuk acara pernikahannya dan secepatnya untuk menikah. Kakak akan selalu setuju. Terima kasih kak. Kamu siapkan nikah sama aku? Iya, siap deh ya.